dijual mah tipe 70 tanah 90 untuk yang non hook. Kebetulan rumah contoh yang kita akan videokan ini rumah hook, jadi tanah lebih dari 90. Kalau yang tanah 90 ada di sini ya, deretan ini ya, yang non hook. Yang non hook lebar 6 meter, memanjang ke belakang 15 meter. Perumahan berada di ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut, dengan view Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan di sekitar sini ada Gunung Salak yang sangat besar sekali di sini. Namun karena cuaca kurang mendukung, Gunung Salaknya agak kurang terlihat ya. Di perumahan ini nantinya juga akan ada hotel dan apartemen yang akan dibangun di sini, dengan fasilitas kolam renang, mini golf, taman bermain, dan di sekitar sini juga ada masjid yang sangat besar ya. Sehingga bagi yang muslim, apabila ingin sholat berjamaah, dapat sholat di masjid yang besar ini. Oke, ini adalah penampakan muka rumahnya. Developer memberikan konsep dengan dua carport ya, sehingga mobil dua bisa masuk di sini. Di sini nanti akan ada taman kecil. Ini penampakan muka lantai satunya, dan ini penampakan muka lantai duanya. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Di sini ada step untuk menuju ke ruang tamu dan ruang tengah. Ini ruang tamu dan ruang tengahnya ya. Ruang tamu dan ruang tengah ada di sini. Apabila ingin berkumpul bersama keluarga, bisa nonton TV di sini. Sedangkan di sini adalah ruang makannya. Kita menuju ke dapur. Nah, di sini adalah dapurnya ya. Dapurnya berada di luar. Dan ini adalah tanah berlebih di belakang rumah. Masih cukup besar ya tanah berlebih di belakang rumahnya ini. Oke, kita sekarang menuju ke dalam. Di lantai satu ada satu kamar tidur. Nah, ini kamar tidurnya di lantai satu.
Sekarang kita menuju ke kamar mandi di lantai 1. Ini kamar mandi di lantai satunya. Meskipun kamar mandi di lantai 1 berada di bawah bordes ya, namun agak cukup luas kok. Untuk kamar mandi di bawah bordes seperti ini. Di sini ada ruang penyimpanan di bawah tangga. Oke, sekarang kita menuju ke lantai 2. Ini adalah tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Mari kita ke lantai 2. Di lantai 2 akan ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sehingga total kamar tidur di rumah ini 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Oke, kita menuju ke kamar kedua yang berada di lantai 2. Ini adalah kamar tidurnya. Dari sini kita bisa melihat pemandangan kota Bogor, dan di sini terdapat hotel ya, cukup tinggi. Dan dari sini bisa terlihat apabila mengambil unit yang di sebelah sana adalah Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Kota Bogor. Oke, sekarang kita menuju ke kamar utama, yaitu kamar ketiga di lantai 2. Ini adalah kamar tidurnya. Kamar tidurnya paling besar di sini. Dari pemandangan depan bisa terlihat Gunung Salak yang sangat besar ya. Kamar mandi kedua yang berada di lantai 2 ini berada di dalam kamar tidur. Nah, ini adalah kamar mandi di dalam kamar tidurnya. Menggunakan merek Toto ya. Toilet juga menggunakan merek Toto, sama seperti di lantai 1. Lemari. Sini meja. Nah, dari sini terlihat Gunung Salak yang sangat besar sekali karena berada di atas permukaan laut yang cukup tinggi, sekitar 400 meteran. Maka di sini suasananya cukup sejuk dan asri, suhu bisa mencapai 22 sampai dengan 25 derajat Celcius. Oke, demikian review rumah tipe 70. Terima kasih.